Yo 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 yo, assalamualaikum mas bro, berjumpa lagi dan lagi berjumpa mas bro dengan Zaza 88 mas bro. Kali ini si beruang petualang akan mencoba sesuatu mas bro. Namun sebelum itu, tiba-tiba mas bro ada sebuah bola yang muncul ketika super bir ini melompat. Kita tanya dulu, kenapa tiba-tiba ada bola di sini Kapitanus? Oh, nggak tahu. Loh, kita tanya sebelah sini nih. Kapitanus, kenapa ada bola sih? Padahal tadi nggak ada. Wah. Sangat mencurigakan tuh. Aku nggak tahu juga, Bir, kenapa ada di situ katanya. Oke, mas bro, tiba-tiba saja di desa beruang ini banyak sekali bola-bola yang ada di sini, mas bro, bertebaran semua tuh. Oh, no. Apa itu nanti anak Eropa nih? Wow, tunggu dulu. Ada bola besar, mas bro. Tadi ada bola besar. Nah, ini dia. Ada bola kecil dan bola besar. Tuh, lihat saja, mas bro. Kok tiba-tiba ada bola-bola banyak ya di desa beruang ini nih. Wow, super bir sangat terkaget-kaget. Kenapa ya? Tiba-tiba banyak sekali tuh. Lihat saja tuh, mas bro. Kenapa bisa banyak seperti ini ya? Kita harus bisa memecahkan misteri nih. Di mana berasal bola-bola ini muncul? Oke tuh, banyak sekali tuh. Kayaknya ikut piala Eropa nih. Nih, bola yang kecil nih. Piala apa tuh? Apalagi ya, piala Amerika Latin. Oke, kita tanya dulu kenapa ada bola banyak sih di sini. Gak tahu juga, Bir, tiba-tiba saja ada bola-bola. Mungkin ikutin piala Eropa kali. Oke, sebelum kita menyelidiki apakah yang sebenarnya yang terjadi di desa beruang ini, kenapa banyak sekali bola-bola yang muncul, sebelum itu kita cek dulu nih skin-skin yang ada di beruang Super Bir. Nah, beruang Super Bir sekarang memakai baju biasa, tapi akan berubah diri menjadi beruang Sultan, mas bro. Tuh, lihat saja tuh. Oke, sudah memakai mahkota. Kita cari lagi nih. Kita cari lagi skin-skin yang membuat si beruang ini berubah menjadi beruang Sultan. Wow, ini dia. Wow. Musik yang sangat seru sekali. Musik yang sangat enak didengar nih. Oke tuh, lihat saja tuh si Tika juga memakai kacamata musik. Ada-ada aja nih Super Bir. Oke, kita ambil skin. Wow, ini skin yang baru nih. Wow, skin 3 dimensi. Wow, ini dia mas bro. Tambah beruangnya, tambah sultannya nih. Oke, kayaknya sudah bagus mas bro. Dan kita coba ganti apa lagi nih. Nah, ini kita pakai Superman. Oke, pakai jubah. Wow. Sangat luar biasa sekali. Udahlah, kita langsung cek. Kita cari apa yang sebenarnya terjadi di desa beruang ini. Kok tiba-tiba banyak sekali bola-bola yang bertebaran. Oke, kita langsung saja. Wow, itu dia bola kecil dan bola besar. Dan lihat saja juga penampilan Super Bir berubah menjadi beruang Sultan, mas bro. Oke, mas bro, bagi mas bro semuanya yang sudah sampai ke ini ya, ke level ini ya, kenapa banyak sekali bola-bola yang ada di sini? Mungkin bisa isi kolom komentar di bawah ini, mas bro. Dan jangan lupa pula, mas bro, untuk like dan subscribe agar video ini dan tayangan ini bisa menghibur kalian semua. Semoga saja kalian semua yang ada di sana, mas bro, dalam keadaan sehat dan selalu ceria, mas bro. Oke, kita cari sebuah misteri. Kenapa banyak sekali bola-bola? Nah, ini dia tombolnya, mas bro. Di desa beruang ini banyak sekali bola-bola. Ini kan batu, Bir. Ternyata ada tombol batu di atas ini nih, mas bro. Nah, ini dia tombol batunya. Ketika kita tekan, nah, itu dia akan mengeluarkan batu-batu kotak ini. Tapi ternyata bukan bola-bola. Mari kita cari di mana sebenarnya tombol bola-bola itu berada, mas bro. Oke, ini dia batu yang sangat banyak sekali. Kita cari dulu ya tombol yang. Oh, kita tanya. Lo tahu di mana sih? Kenapa tiba-tiba banyak sekali bola di sini? Gak tahu juga, Bir. Tiba-tiba banyak sekali. Tuh ada bola besar dan ada bola kecil. Oke, kita lanjut saja, mas bro. Kita bawa nih baloknya, balok batu kita bawa nih. Siapa tahu bermanfaat. Oke, kita letakkan di sini. Kita cari dulu di mana kira-kira bola-bola ini berasal.
Oke, kita cari Mas Bro di mana ya. Bagi Mas Bro yang sudah tahu, tolong isi komentar di bawah ini Mas Bro agar lebih mudah untuk ditemukan. Oke, kita naik ke sini. Kita ini kan tempat masuk backroom. Waduh, lihat di sana tuh banyak sekali juga bola-bola ternyata. Bola kecil yang ada di sini. Oh, hentakan tambahan. Oh, kenapa di sini nggak ada bola ya? Padahal di sebelahnya ada bola banyak Mas Bro. Penuh dengan misteri dan penuh dengan teka-teki. Oke, kita lanjut saja. No. Tunggu saja. Nih, ini dia ada sebuah tombol. Kita coba tekan. Wow. Ternyata dan akhirnya sudah ditemukan Mas Bro. Ternyata bola-bola yang kecil berasal dari sebuah tempat ini backroom untuk masuk ya. Tuh, lihat saja tuh barusan tuh. Ternyata tombolnya ada di sebelah sini Mas Bro ya. Oke, kita sudah menemukan misteri bola-bola kecil yang ada di desa beruang ini. Selanjutnya tinggal bola-bola besar. Di mana kira-kira ya letak tombol bola-bola besar itu berada? Oke, kita cari dulu. Kemana ya? Oke, kita menuju ke Scorpio saja. Kita menanyakan kepada Scorpio, mungkin dia tahu ya. Oh, tunggu saya. Kita ke atas dulu. Ada sesuatu kayaknya di sini nih. Oke, kita ke atas dulu Mas Bro. Nah, ini dia. Mungkin berasal dari aliran air ini nih. Kita cek dulu nih. Oh, tuh kan bola-bolanya banyak sekali Mas Bro. Kayak piala Eropa aja. Oke, kita cari sesuatu mungkin ada di sini. Oke, kita lompat ke sebelah sana biar. Dan oke. Oh, kejedot malahan Mas Bro. Ini dia desa lembah salju. Mungkin ada sesuatu di sini Mas Bro, mungkin dan juga pula bola-bola besar itu berasal dari sini. Nah, ini dia ada satu bola besar yang tersembunyi di dalamnya Mas Bro. Coba kita tendang. Oh, enggak ada sesuatu. Oke, kita keluar dulu. Kita cari sesuatu yang ada di luar sini. Mungkin bola-bola besar itu berasal dari sini ya. Oke, kita cari dulu sebelah mana ya kira-kira. Oke, kita lompat dulu. Kita cari, cek dulu. Oh, itu ada 3 bola-bola besar yang ada di atas sana. Oke, kita hamperin ke sana Mas Bro. Mungkin ada sesuatu, kenapa bola-bola besar itu yang ada di atas berkumpul di sana ya. Oke, kita menuju sebelah sana nih. Oke, Bir, lanjut saja. Nah, ini dia. Oh, ternyata pintu lembah salju Mas Bro. Oh, satu, bola satu. Oh, mungkin ada di sebelah sini nih Mas Bro. Kita coba samperin ke sebelah sini tuh, ada di pojok sana nih. Oke, oh nggak ada kayaknya Mas Bro. Oke, kayaknya nggak ada sama sekali. Oke, kita coba ke sebelah sisi kanan. Oh, ini dia, kenapa berkumpul di sini loh. Oke, kita coba ke atas nih, ada sesuatu kayaknya Mas Bro. Oke, kita melompat sebelah sini. Oh, nggak ada. Wow, tunggu dulu. Tuh ada sebuah tombol bir. Nah, kita coba. Wow, ternyata di sini rupanya tombol bola-bola besar berasal. Oh, ternyata di sini ya. Oke, kita coba pencet Mas Bro. Ternyata betul juga ya, bolanya sangat besar ketimbang yang bola yang tadi tuh yang kecil. Oke, kita sudah mengetahui di mana letak tombol bola berada yang ada di desa beruang ini. Ternyata ada di sebelah sisi kiri itu dan di sebelah sisi kanan. Oke, bagaimana maksudnya? Bagaimana misteri yang ada di desa beruang ini? Kenapa banyak sekali bola-bola tiba-tiba saja sampai saat ini belum ditemukan? Oke, bagi Mas Bro yang sudah mengetahui misteri ini, tolong aja komen di bawah ini agar misi kali ini Super Bir Beruang Sultan ini bisa mengatasinya. Oke Mas Bro, sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini bisa menghibur kalian semua. Baik, tunggu saja episode berikutnya karena masih penuh dengan misteri bola-bola ini kenapa bisa bertebaran di desa beruang ini. Kita saksikan saja video tayangan berikutnya. Oke Mas Bro, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.